Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitri mengungkap perubahan yang dialaminya setelah terjun ke dunia hiburan. Belak-belakan Mayang mengaku banyak mendapat tawaran untuk bermain film. Meski begitu, rupanya Mayang masih enggan menerima kesempatan tersebut. Ketenaran Mayang kini semakin dikenal banyak publik. Ketenaran Mayang kini semakin dikenal banyak publik. Tak heran jika kini Mayang dan sang adik, Cika, sudah memiliki fans club. Semenjak terjun ke dunia hiburan, Mayang mengaku enjoy menjalani aktivitasnya. "Enggak, kita kayak main aja gitu di sini kan kayak ketemu teman-teman juga," kata Mayang dikutip tribunstyle.com dari kanal YouTube Selop Oncam News, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Popularitas yang kini dia dapat ternyata mulai dirasakan oleh Mayang ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, saat bepergian ke mall, Mayang mengaku dirinya sering diperhatikan oleh banyak orang. Kalau mungkin ke mall atau jalan biasa ada yang minta foto, ya kalau misalnya di jalan liatin dari atas sampai bawah, jelasnya. Kendati demikian, Mayang rupanya sempat merasa risih lantaran banyak orang yang mengenalnya. Namun syukurnya, seiring berjalannya waktu, Mayang sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya. Kalau sekarang udah terbiasa, kalau awal-awal masih kayak emang ada yang salah ya, dari ujung atas sampai ujung kaki gitu diliatin terus, tutur Mayang. Alasan Mayang perawatan wajah sampai 80 rupiah juta belakangan nama adik Vanessa Angel, Mayang sedang menjadi sorotan. Dikarenakan Mayang bersama Cika baru saja menjalani perawatan senilai 80 juta rupiah. Ketika ditemui, Putri Dodi Sudrajat itu menjelaskan ada beberapa fokus dalam menjalani perawatan. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Selop Oncam News, Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Mayang mengatakan, ingin menghilangkan beberapa noda bekas jerawat di wajahnya. Selain itu, ia juga fokus membuat wajah lebih cerah dan mengatasi tumbuhnya jerawat baru. Paling biar ngilangin bekas-bekas jerawat, pokoknya fasial pada umumnya. Perawatan muka aja sih, lebih fokus biar mukanya lebih glowing gitu, kata Mayang. Meski begitu, Mayang menegaskan perawatan yang dilakukan murni keinginan sendiri. Ia membantah apabila perawatan 80 juta rupiah itu dikaitkan dengan ujaran dari haters atau penghina. Usai menjalani perawatan, adik Vanessa Angel ini mengaku jadi lebih pede tampil di depan kamera. "Emang kemauan sendiri, lebih pede aja sih kalau tampil di kamera," tuturnya.